yang saya ingin sampaikan pada kesempatan siang hari ini, Bapak Ibu, adalah kaifa nasta'iddu li Ramadan. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ada banyak kegiatan manusia, Bapak Ibu, dalam perkara menyiapkan bulan Ramadan, apalagi ibu-ibu paling banyak di sini ya. Biasanya ibu-ibu itu yang membuat dia pusing semakin dekat Ramadan adalah memikirkan gorden baru ya. Sofanya kalau sudah banyak cakaran-cakaran kucing, apalagi yang piara kucing di rumah, biasanya suka garuk-garuk di sofa. Dia pikirkan, waduh, saya harus ganti warna dulu kursinya, sofanya ya. Kemudian cat rumah ya, baju baru, tambah cookies kering untuk hari raya. Nah, ini biasanya ibu yang memikirkan demikian. Itu tidak masalah, Bapak Ibu. Tidak masalah kita memikirkan bagaimana kita menghiasi rumah kita, ya, gorden baru dan sebagainya. Yang penting jangan istri baru ya. Insya Allah tidak itu ya. Tidak masalah, Bapak Ibu, kita memikirkan hal tersebut tidak masalah. Tapi jangan sampai itu membuat kita lalai sehingga bulan suci Ramadan waktu kita hanya habis buat kue kering. Ibadah tidak ada ya. Sholat kita Masya Allah, puasa kita ada baca-baca sedikit DP adonan ya, dan sebagainya. Sekali lagi, tidak masalah perkara tersebut. Tapi Bapak Ibu, bulan Ramadan betul-betul harus kita isi dengan ibadah. Ibu-ibu, apalagi ibu-ibu, ibu-ibu itu kan di dapur, pekerjaan paling banyak nanti di dapur, masak untuk buka, masak untuk sahur ya, dan sebagainya. Semua itu bisa jadi ladang pahala untuk ibu-ibu. Amin ya. Semua itu bisa jadi ladang pahala, betul. Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniat. Amalan itu tergantung dari niat. Ibu-ibu kalau masak nanti, saya titip pesan, ibu-ibu kalau masak nanti jangan cuma sekedar masak karena memang sudah kewajiban setiap hari, tidak. Niatkan saya masak ini untuk memberikan buka puasa kepada suami saya, kepada anak-anak saya yang sudah dewasa yang berpuasa. Ini buka puasa untuk mereka. Mudah-mudahan dapat pahala memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Meskipun uangnya dari suami misalnya, uang belanjanya dari suami, tapi kan ibu-ibu yang masak. Pasang niat di situ. Nabi sudah katakan innamal a'malu binniat. Amalan itu bergantung kepada niat. Kita niatkan ini untuk memberikan buka puasa. Satu, memberikan buka puasa kepada suami dan anak-anak. Dua, kita niatkan untuk membahagiakan suami dan anak-anak. Sudah dua niat, dua pahala kita dapat ya. Apalagi kita pasang niat lagi. Makanya dalam lafaz hadis yang lain, Bapak Ibu, tentang innamal a'malu binniat, satu lafaz dengan menggunakan satu mufrad namanya ya, sesungguhnya amalan atau hanya saja amalan itu bergantung kepada satu niat. Dalam lafaz yang lain, bin niat, amalan itu bergantung kepada niat-niatnya. Apa maksudnya? Kata para ulama, satu amalan boleh jadi ada beberapa niat kebaikan di dalamnya. Satu, kita niatkan untuk memberikan buka kepada suami dan anak-anak. Dua, kita niatkan untuk membahagiakan suami dan anak-anak. Insya Allah mereka bahagia kalau makan ini. Ketiga, kita niatkan kalau ada lebihnya mungkin saya bisa salurkan kepada orang yang butuh juga. Niatkan saja, pasangkan niat. Meskipun kita tahu persis tidak ada lebihnya ini, tapi pasangkan niat. Begitu para ulama kita dahulu, Bapak Ibu, mereka kalau berjalan ke masjid untuk sholat, banyak sekali niat yang mereka pasangkan di dalam dada mereka. Satu, ingin sholat berjamaah. Dua, saya juga ingin bertemu saudara-saudara muslim di dalam masjid supaya bisa memberikan salam kepada mereka. Tiga, ketika saya di jalan, ketika bertemu dengan orang yang jalan kaki, saya naik motor, saya akan angkut dia untuk ke masjid sama-sama. Empat, ketika saya berjumpa dengan orang yang membutuhkan bantuan atau orang yang sedang meminta-minta misalnya dan sebagainya, saya bawa uang kecil, saya akan berikan kepada mereka. Pasang niat banyak. Karena niat, Bapak Ibu, meskipun tidak sempat kita lakukan, Allah sudah catatkan satu kebaikan untuk kita. Itu hebatnya. Satu kebaikan yang sempurna Allah tuliskan. Kata Nabi dalam hadis, man hamma bil hasanati falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah.
Barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan satu kebaikan, tapi dia tidak sempat melakukan kebaikan tersebut, maka Allah tuliskan untuknya satu kebaikan yang sempurna, seakan-akan dia sudah melakukan kebaikan itu. Itu hebatnya syariat kita, Bapak Ibu. Makanya kesempatan bulan suci Ramadan jangan kita sia-siakan. Ya, apalagi ibu-ibu di rumah, pasang niat sebanyak-banyaknya ketika masak, ketika menyiapkan buka puasa, menyiapkan sahur, ya, dan sebagainya. Bahkan seluruh aktivitas kita di rumah, dimanapun kita, bisa kita niatkan sebagai kebaikan, Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan lebih menekankan kepada kaifa nasta'iddu li Ramadan. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk Ramadan, Bapak Ibu? Apakah cukup dengan perkara-perkara rumah kita saja? Tidak, Bapak Ibu. Ada hal yang lebih daripada itu, yang biasanya para ulama istilahkan, Bapak Ibu, ada sesuatu yang lebih kita butuhkan. Hajat kebutuhan kita kepada sesuatu itu lebih besar daripada hajat dan kebutuhan kita kepada makan dan minum. Lebih besar hajat kebutuhan kita daripada makan dan minum terhadap sesuatu tersebut. Apa itu? Ibadah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan, Bapak Ibu, untuk itu. Ya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Adapun makan, minum, ya, dan sebagainya, itu semua adalah sarana untuk kita hidup. Tapi ketika kita sudah hidup seperti ini, apa tujuan kita? Untuk ibadah kepada Allah SWT. Allah datangkan bulan suci Ramadan, Bapak Ibu, bukan seperti bulan yang lain. Bulan suci Ramadan jangan sampai kita menyamakannya seperti bulan yang lain. Tidak. Bulan suci Ramadan sangat spesial, khusus. Allah datangkan tujuannya untuk mengangkat kembali derajat kita. Sudah 11 bulan kita ini hina di hadapan Allah. Ya, saya ataupun kita semua, semua manusia, sudah 11 bulan banyak kelalaian kita, Bapak Ibu. Banyak kewajiban kita lupa, banyak yang harus kita berikan kepada Allah kita pura-pura lupa, banyak dosa yang kita terjatuh ke dalamnya. Itu sudah 11 bulan. Ramadan datang untuk menghapus kembali itu, Bapak Ibu. Makanya dia bulan yang sangat dirindukan, ya, bulan yang sangat dirindukan. Oke, bagaimana kita harus menyiapkan diri, Bapak Ibu? Yang pertama kata para ulama adalah bikatsratid du'a, dengan banyak berdoa. Banyak berdoa kepada Allah SWT, ya. Orang saja di dunia, Bapak Ibu, kalau ada orang yang kerja proyek, ya, kontraktor dan sebagainya, jika dia dikatakan, katanya minggu depan ada proyek, atau katanya besok ada proyek, jangan-jangan minggu depan, besok, ya, ada proyek besar besok, ya, siapa tahu kamu yang bisa dapatkan proyek tersebut, maka saya yakin orang itu akan berdoa siang malam, ya Allah, mudah-mudahan saya yang dapat itu proyek, ya Allah, mudah-mudahan saya yang dapat itu proyek. Itu contoh saja, Bapak Ibu. Karena dia sangat rindu menginginkan proyek tersebut, dia tahu apa yang ada di dalam proyek itu, ya, keuntungan yang ada dia tahu, makanya dia berdoa terus sama Allah Subhanahu wa taala. Seandainya setiap kita, Bapak Ibu, tahu apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, maka doa-doa kita tidak akan pernah luput dari penyebutan, ya Allah, pertemukan aku dengan bulan suci Ramadan. Dan itu yang terjadi kepada para ulama kita dahulu, Bapak Ibu. Ulama kita dahulu 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka sudah mulai berdoa, Allahumma balighni Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan, ya Allah, perjumpakan kami dengan Ramadan, ya Allah, sampaikan aku kepada Ramadan. 6 bulan sebelum datang Ramadan, Bapak Ibu. Ya. Tadi saya kajian di tadi jam 10 sampai zuhur tadi, ya, kayak terlambat di Ikatan Notaris di Jalan Cendana. Saya sampaikan di situ, kita ini kalau ulama dulu 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah mulai berdoa minta sama Allah supaya berjumpa dengan Ramadan. Kalau kita nanti sudah lihat iklan sirup, ya, nanti sudah lihat iklan sirup di televisi, sudah tak puasa, baru itu mulai, mudah-mudahan bisa berjumpa dengan puasa lagi. Kenapa? Tahu dari mana sudah dekat puasa? Soalnya iklan marjan. Ya,
Sudah ada iklan wedding mall ya, masya Allah. Jadi endorse ini. Ya, sudah ada iklan sarung, sudah ada, bahkan sudah ada apa? Sudah ada iklan-iklan sinetron yang akan tampil di bulan Ramadan. Ya, masya Allah. Ya, azab wanita yang tidak berpuasa, misalnya ya, sinetronnya. Subhanallah, kita kadang baru ingat dengan padahal itu musim yang sangat dirindukan, Bapak Ibu. Semestinya setiap saat orang bertanya, kapan lagi puasa? Baru saya rindu dengan puasa. Ya, karena itu bulan kesempatan dia kembali kepada Allah, Bapak Ibu yang kami muliakan. Maka la budda minal muslim an yukthira min ad-du'a. Seorang muslim harus memperbanyak doa kepada Allah. Ya, dengan dua doa, Bapak Ibu. Yang pertama, dia harus berdoa kepada Allah supaya Allah izinkan dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ya, sudah siang ini, suara harus diangkat-angkat supaya hilang ngantuk ya. Ya, sudah siang ini, Bapak Ibu. Jadi dia harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, agar Allah pertemukan dia dengan bulan suci Ramadan. Karena berapa banyak orang yang kelihatannya sehat, bugar, masya Allah kuat, tapi begitu datang bulan Ramadan, tiba-tiba Allah panggil dia. Tidak ada yang tahu, ya? Tidak ada yang bisa menjamin, Bapak Ibu. Para ulama kita mengatakan, tazawwad minat tuqa fa innaka la tadri idza jalla al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Selalu berbekal dirilah dengan ketakwaan kepada Allah, karena dirimu wahai manusia tidak tahu jika malam itu sudah semakin gelap apakah engkau akan melihat subuh atau tidak. Tidak ada yang tahu, Bapak Ibu, ya. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa dia berjumpa dengan Ramadan meskipun tinggal beberapa hari. Makanya harus berbanyak doa, ya Allah, pertemukan saya, ya Allah, dengan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan sehat walafiat, keluarga saya, suami saya, istri saya, anak-anak saya, pertemukan kami, ya Allah. Itu doa yang pertama, Bapak Ibu. Doa yang kedua, Bapak Ibu, doa yang kedua, selain Bapak Ibu berdoa minta kepada Allah supaya berjumpa dengan Ramadan, jangan lupa juga berdoa supaya Allah mudahkan beramal di bulan Ramadan. Ya, berdoa juga supaya Allah mudahkan untuk beramal, mulai dari puasa, kemudian sholat tarawih, kemudian baca Al-Quran, sedekah, infak dan sebagainya, memberikan buka puasa. Berdoa, karena tidak semua orang dapat Ramadan mudah beramal. Buktinya ada orang yang tidak sholat, puasa tapi tidak sholat. Betul atau tidak, Bapak Ibu? Allah pertemukannya dengan Ramadan. Tapi pekerjaannya mulai dari setelah sahur, dia tidur, bangun-bangun, alhamdulillah sudah dekat buka. Sudah dekat buka apa? Mana zuhurmu, mana asarmu, mana maghribmu, mana bacaan Al-Quranmu? Puasamu hanya menahan makan dan haus saja? Anak kecil bisa kalau cuma sekedar itu. Puasa bukan cuma sekedar menahan rasa lapar dan haus. Laisa siyamu minal akli wasyarab dan badan bawa syurbi. Bukan dikatakan puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus. Wa innama siyamu minal lahwi war rafath. Selain menahan lapar dan haus, puasa yang sebenarnya adalah bagaimana kita mampu menahan lisan kita supaya tidak karlota. Ya. Puasakan lisan kita supaya tidak ghibah. Iya. Jangan baku tunjuk ya. Puasakan jari kita supaya tidak menyebarkan berita-berita hoax di WhatsApp grup. Puasakan mata kita, ya. Puasakan mata kita, Bapak Ibu. Masa kita mampu menahan lapar dan haus kemudian mata kita biarkan sembarang, ya, semua yang dilihat, ya, mau drakor sampai Dracula dilihat semuanya. Misalnya, padahal Nabi mengatakan puasa yang sebenarnya itu bagaimana kita menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang Allah haramkan. Jadi ada perbuatan yang haram, memang haram, dan ada perbuatan yang mungkin menurut kita tidak haram, tapi kata Nabi itu sia-sia. Dilakukan di luar Ramadan saja sia-sia, tidak memberikan manfaat kepada kita. Apalagi kalau dilakukan di dalam bulan suci Ramadan. Di dalam Ramadan, Bapak Ibu, Nabi dan para sahabat itu berjuang. Kita sekarang masya Allah, ya, Ramadan kita tidak tahu, pagi-pagi anak muda selalu bancing dengan, ya, ceweknya ke pantai indah, itu kan puasa kita.
Pulang-pulang suka kosan tidur saja, tidak sholat, tidak mengaji, ya. Kemudian setelah itu malam-malam berdoa, ya Allah, aku minta surga kepadamu ya Allah. Subhanallah, pagi-pagi pacaran, malam minta surga. Ya. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus perhatikan itu Bapak Ibu. Bulan Ramadan tidak sama dengan bulan yang lain. Bulan Ramadan Allah datangkan untuk kita menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya taufik ya Allah supaya saya bisa beramal ibadah di dalam bulan suci Ramadan, tidak sekedar lewat begitu saja hari-hari dari Ramadan, malam-malam yang indah dari Ramadan, tidak sekedar lewat begitu saja, tapi lewat dengan membawa saya untuk bisa menjadi hamba yang mendapatkan pahala. Berdoa Bapak Ibu, karena sekali lagi tidak semua orang di dalam Ramadan bisa beramal. Tidak semua, ya. Ada orang yang sholat tarawih, nanti lihat saya merupakan tidak ada di dalam ruangan ini ya. Ada di sholat tarawih nanti di grup WhatsApp, di mana masjid yang cepat ya? Ada di sini ya? Tidak ada ya, insya Allah tidak ada ya? Ya. Ya. Atau tidak, jangan sholat di sana, lama sekali ya. Lama sekali di sana, tidak mampu ya. Saya saja pulang ke rumah, saya netron so habis. Ya, kadang cuma mengejar sinetron di rumah, akhirnya mencari di mana tempat sholat yang paling cepat. Subhanallah, Bapak Ibu. Ya, ini kesempatan-kesempatan yang mungkin tidak terulang. Ya, mungkin saja tidak terulang, Bapak Ibu. Kita mengenal orang-orang yang sudah mendahului kita beberapa bulan yang lalu. Mungkin mereka juga menginginkan agar bisa berjumpa dengan Ramadan, tapi mereka sudah dipanggil oleh Allah SWT. Ya, betapa mereka ingin untuk bisa kembali beramal di bulan suci Ramadan, tapi kemudian kita insya Allah, semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, insya Allah ketika Allah masukkan kita ke bulan suci Ramadan, maka berarti Allah memilih kita Bapak Ibu. Kalau saja Al-Quran Nabi katakan Wal-Quranu hujjatun laka au alaika, kata Nabi, Al-Quran itu akan menjadi hujjah untuk menolongmu di akhirat atau akan menjadi penyebab engkau dilemparkan ke dalam api neraka. Cuma dua. Ya, kalau orang yang rajin baca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, maka Al-Quran akan membantu dia di akhirat. Tapi kalau dia tinggalkan Al-Quran, dia tidak peduli dan sebagainya, maka berbahaya. Begitu pula dengan semua amalan termasuk Ramadan. Ramadan adalah nikmat Bapak Ibu. Bulan suci Ramadan adalah nikmat. Dan dia bisa menjadi penolong kita pada hari kiamat atau bisa menjadi penjerumus kita di dalam neraka, na'udzubillah min dzalik. Makanya malaikat Jibril berdoa, ya, raghima anfu rajulin adrakahu Ramadan thumma salakha wa lam yughfar lahu. Sungguh celaka seseorang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, Ramadan datang bertemu dengannya, kemudian Ramadan itu pergi, tapi ternyata dia belum mendapatkan pengampunan dari Allah. Lihat, malaikat Jibril berdoakan celaka orang itu. Dan Nabi aminkan, amin. Kabulkan ya Allah. Malaikat Jibril doakan, Nabi Muhammad aminkan. Berarti ada orang yang berjumpa dengan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan pengampunan, justru mendapatkan kecelakaan. Kenapa? Karena dia tidak manfaatkan waktunya dengan baik, dengan ibadah kepada Allah SWT, Bapak Ibu. Ya. Subhanallah, 24 jam waktu kita ini sebenarnya tidak ada kata sibuk untuk kita. 24 jam itu pasti ada waktu kita untuk bisa baca Al-Qur'an meskipun cuma sedikit. Pasti ada waktu kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sambil masak ibu-ibu bisa berzikir. Kata Nabi, "Wala yazalu lisanuka ratban min dzikrillah." Hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan mengingat dan berzikir kepada Allah. Kan sambil masak, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, iman dalam, bismillah. Taruh garam pun bismillah, zikir kepada Allah SWT, bismillah, subhanallah, ya Allah, jadikan masakan ini masakan yang enak ya Allah, buatlah suami saya semakin cinta kepada saya dengan masakan ini ya Allah, dan tidak pernah berpikir untuk poligami ya Allah. Berdoa demikian ya. Tidak apa-apa berdoa demikian Bapak Ibu. Subhanallah, itu semua bisa menjadi ladang pahala, ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, selain doa,
diwasiatkan, dinasihatkan juga oleh para ulama kita, dekat-dekat semakin menjelangnya datangnya bulan suci Ramadan, Bapak Ibu, jangan lupa untuk banyak istighfar, banyak tobat kepada Allah SWT. Kenapa? Karena dosa-dosa itu menghalangi seseorang beramal ibadah. Ya, dosa-dosa Bapak Ibu menghalangi orang beramal ibadah. Kalau ada orang yang malas ibadah, periksa, kayaknya ada dosa yang menghalangi dia dari ibadah tersebut. Ya, kebetka seyi'atuka, dosamu telah menghalangi dirimu. Begitu kata Imam Al-Hasan Al-Basri kepada seseorang yang datang kepada beliau meminta nasihat, wahai imam, bagaimana caranya supaya saya bisa bangun malam? Saya sudah menyetel alarm, tapi ternyata tidak bisa bangun malam. Kata Hasan Al-Basri, kebetka seyi'atuka, dosamu telah menghalangi dirimu untuk bangun. La ta'asillaha fil nahar yuqiduka fil lail. Jangan bermaksiat kepada Allah di siang hari, Allah akan membangunkanmu di malam hari. Bapak Ibu, kadang banyak yang kita minta sama Allah, kemudian Allah belum jawab. Ya, jangan cari di mana. Mungkin Allah menunda karena banyak kesalahan kita kepada Allah. Makanya Syekh Saleh Al-Maghamisi hafizahullah ta'ala, pernah menjadi imam dan khatib Masjid Quba di Madinah. Ya, sekarang sudah diganti lagi. Beliau pernah katakan begini, Bapak Ibu. Beliau ditanya, Syekh, di antara waktu yang mustajab untuk kita berdoa itu adalah antara azan dan iqamah. Ya, itu adalah salah satu waktu yang mustajab untuk kita berdoa, Bapak Ibu, antara azan dan iqamah. Nah, bagaimana kalau saya masuk ke masjid, sudah selesai azan, saya masuk ke masjid terlambat, kemudian saya dapati di masjid, saya lihat jamnya, aduh, kayaknya sebentar lagi akan qomat. Ya, sementara saya hanya bisa sholat dua rakaat, kemudian berdoa sedikit, sebentar lagi akan qomat. Tinggal sedikit waktu saya untuk berdoa di waktu yang mustajab tersebut. Kira-kira apa yang paling penting untuk saya minta, wahai Syekh? Bisa dipahami, Bapak Ibu? Ya. Ini kan waktu yang mustajab antara azan dan qomat. Sementara sudah sangat sedikit waktu, sebentar lagi qomat. Dan yang saya ingin mintakan itu masih sangat banyak, minta ini, itu, dan sebagainya, banyak sekali. Apa yang paling penting yang saya minta, Syekh? Kata Syekh Saleh Al-Maghamisi, yang paling penting adalah minta maaf kepada Allah SWT. Karena jika Allah memberikan maaf kepadamu, semua kebutuhan yang tadinya engkau ingin minta kepada Allah, Allah akan mudahkan untuk terpenuhi. Bapak Ibu, semua kebutuhan yang ingin kita utarakan kepada Allah, Allah akan mudahkan ketika Allah sudah memaafkan kita. Yang jadi persoalannya adalah kalau kita meminta kepada Allah dengan berbagai macam permintaan, tapi ternyata masih ada dosa yang menghalangi kita dengan Allah, bagaimana bisa Allah memberikannya? Ya, sementara kita belum dimaafkan oleh Allah SWT. Makanya kata para ulama, untuk menyambut bulan yang mulia, bulan yang suci, sambutlah dengan hati yang suci, bersih dari dosa-dosa, minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapa yang Allah maafkan, Allah ampuni, Allah akan mudahkan dia untuk beramal ibadah di bulan suci Ramadan nantinya, Bapak Ibu. Wallahu ta'ala.